Api dengan kencang berkobar membakar seluruh bagian rumah semi permanen milik warga Desa Botumito Bolemo. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam ini diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu kamar. Warga yang dengan cepat mengetahui kejadian ini berbondong-bondong ke lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat seadanya. Sementara itu, satu unit mobil kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat kejadian rumah sedang ditinggal penghuninya. Namun, seluruh barang berharga dalam rumah tidak dapat diselamatkan. Pasca kejadian, polisi langsung mendatangi lokasi dan masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun, dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Sumitro Igirisa, Mimosa TV, mewartakan.